Cabaran paling besar bagi saya di FNC tahun 2021 adalah apabila dibenarkan untuk mula makmal secara face to face. So, kena sentiasa ingatkan pelajar untuk jaga SOP dan selain daripada itu kena sentiasa fleksibel lah sebab kadang-kadang ada pelajar tak dapat datang sebab positif, kena quarantine kontak rapat, ada staff makmal juga yang quarantine kontak rapat. So, benda-benda macam tu satu cabaran lah sebab ini kali pertama kan kita adakan makmal secara face to face. Hai, Assalamualaikum. Bagi saya, cabaran terbesar FST pada tahun 2021 adalah bagaimana FST nak membantu USIM untuk menampakkan yang Universiti Sains Islam Malaysia ni adalah Universiti Sains. Apa tidaknya, pada tahun 2021, kesemua pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara online. Jadi, kita akui memang sedikit sukar untuk kita mengonlinekan kemahiran-kemahiran teknikal dan juga saintifik kepada para pelajar, terutamanya kemahiran di dalam makmal sains. Tetapi Alhamdulillah, FST survive, we merit, FST terbaik walaupun masih memerlukan banyak lagi penambahbaikan. FST di hatiku. Sendiri sepanjang 2020-2021, benda yang paling mencabar untuk saya adalah membuat keputusan dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan yang tidak menentu sepanjang COVID-19. Di pihak pentadbiran, kita sentiasa perlu resourceful, kita perlu sentiasa re-network untuk mendapatkan data, consolidate data dan juga membantu dalam menganalisis data tersebut supaya pihak pengurusan fakulti boleh membuat keputusan yang betul dan tepat. Merangsangkan walaupun kita semua diuji dengan pandemik dan berbagai cabaran dalam talian. Kejayaan fakulti tidak akan dapat diraih tanpa kerjasama dan sokongan padu yang erat dari semua lapisan. FST di hatiku. Prestasi FST pada tahun 2021 adalah sangat baik dan memberangsangkan. Memandangkan senario yang melanda negara, sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang perubahan. Tahniah saya ucapkan kepada barisan pengurusan fakulti, staf akademik, staf makmal dan pentadbiran. Tahniah. FST, congratulations. Untuk prestasi FST pada tahun 2021 untuk laman web, kita telah mendapat penarafan 4 bintang untuk penilaian pada tahun 2021 untuk laman web kita dalam pertandingan penarafan laman web di GDFC. Jadi, tahniah FST, FST yang terbaik. Di tahun ke-19 FST USIM, saya mendoakan semua warga FST akan terus bersemangat tanpa jemu, menyumbang bakti menjadikan FST lebih cemerlang. FST, Saranghae! Alhamdulillah, syabas dan tahniah semua di atas segala kecemerlangan dan juga sumbangan bagi tahun 2021. Harapan saya bagi tahun 2022 ini, semoga kita semua akan terus bersatu hati, diberi kekuatan dan juga kemudahan oleh Allah SWT untuk terus menunaikan segala amanah kita dengan lebih cemerlang, insyaAllah. All the best FST, stay safe everyone. Harapan saya semoga FST pada tahun 2022 ini dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh warga USIM secara amnya walaupun terpaksa berdepan dengan rintangan cabaran disebabkan pandemik termasuk kini. Dan semoga FST terus maju jaya dan dapat melahirkan graduan sains dan teknologi yang berguna kepada bangsa dan agama. Annyeong.